yang turun banyak banget di sini. Kayak gini loh. Wah, sumpah penuh, parah penuh ini. Longgar, apa aneh? Bahkan ada yang duduk di sini loh, di tempat penaikan pintu. Tara, sumpah padat banget kira. Penumpangnya coba kalian lihat. Kayak gini bos, suasana malam minggu. Penumpangnya rek. Iya langsung. Melayu langsung kan. Depan, belakang tambah parah. Situasi berakhir yang ketosannya pada saat akhir pekan ini. Ini restu dari Ponorogo arah Surabaya lewat bawah. Nah ini sama-sama via tol nih, yang depan ATV via tol, yang belakang yang kelas atas. Banyak penumpang ya. Penumpangnya kayak ngono. Eka dari Magelang ini. Situasi yang arah Kediri Tulungagung. Harapan Jaya data full ini. Ini yang kelas ATV nih. Full. Bagungnya arah Surabaya aja penuh kan. Yang tol. Pindah agak majuan bagus. Penumpang arah barat nih, arah Madiun, Solo, Jogja, Aspati, Purwokerto, Bandung. Harapan Jaya ATP berangkat menuju ini jurusan mana ya? Oh ini jurusan Trenggalek nih. Ini jurusan Trenggalek. Ya ampun, full banget boleh. Ini Harapan Jaya baru datang nih. Astaga. Yang turun banyak banget di sini. Berita indah kok ngene lho. Ya dapat poin lagi itu. Coba dilihat ya penumpangnya kayak mana nih. Kayak gini loh. Belakang kayak gini, astaga. Ya super ngadek kabe iki. Tara. Sumpah padet banget kira. Thank you.
macet banget, macet banget. Begitu bang atur nih kondektornya. Lagi ngatur nih. Aku pansi penumpang parah, rame nih, rame banget. Ini kondektornya terus coba mengatur ini. Umpel-umpelan. Aduh, alhamdulillah. Oh, geng. Ini berangkat menuju Yogyakarta. Yang arah Surabaya nggak terlalu ramai ya. Eka dari Magelang. Wah, sumpah penuh, parah penuhnya. Longgar, apa aneh? Raka, itu lo penuh banget, besar. Nih, coba kalian lihatnya di pintu belakang sini. Satu lagi poin full lagi, full banget. Ini Harapan Jaya juga penuh, dan ini juga wow. Jadi ya Panorogo dapat poin banyak nih. Gak ada kan, cuma langsung berangkat tuh. Karena tadi depan ada Mira tadi. Pelita Indah selap-selip nih. Karena ada kereta lewat. Pelita Indah yang ngade-ngade loh. Poin-poin banyak banget nih. Kalau malam minggu udah arah ke barat, arah Madiun Solo Jogja itu pasti penuh. Bahkan ada yang duduk di sini loh, di tempat penaikan pintu. Tangga dekat pintu di sini udah sampai dibuat duduk sama penumpang. Penuh era. Full.
satu yang datang Bagong ya. Harapan Jaya Patas kalau jam malam kok jarang ya. Berangkat menuju Surabaya. Kosong Bagong. Kosong. Mas Pati ngawi suruh juga penuh. Oke, Pak, nggih. Ini dapat teman ngobrol di sini tadi. Rame banget. Rame banget dah. Yang arah barat full pada malam minggu kali ini. Langsung berangkat nih. Ini yang Harapan Jaya ATP, perusahaan Trenggalek juga ini. Bullshit nih juga. Eka dari Cilacap datang, kemudian belakangnya juga Eka. Maaf, yang ini tadi Sugeng Rahayu, jurusan Cilacap, kemudian ada Eka. Kemudian yang di belakangnya ada Sugeng Rahayu. Nah, ini datang rombongan nih, Harapan Jaya dari Tulungagung menuju Surabaya. Sugeng Rahayu dari Cilacap menuju Surabaya. Kemudian ini ada Eka. Eka ini dari Purwokerto menuju Surabaya. Kemudian yang di belakangnya ada Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu ini dari Yogyakarta menuju ke Surabaya. 4 bus datang bersamaan. Bus Semarangan. Rahayu Bandung nih. Gak habis habis loh penumpang yang dari tadi tuh. Pasti banyak terus. Belakangnya pas. Belakangnya dari Sugeng Rahayu Bandung ada Sugeng Rahayu ATP yang jurusan Yogyakarta. Penuh juga bos, rame parah beraan pada malam hari ini. Oh, balapan. Oh, balapan telu bos. Balapan telu, pantes Mira langsung budal gas emang. Yang ini ada Pak Sugeng Rahayu ATP jurusan Surabaya Jogja. Kemudian ini ada Maju Muda Mandiri. Nah, ini jurusan Ponorogo. Rame banget. Oh, langsung berangkat ke Sugeng Rahayu. Yang Madiun Ponorogo. Ayo, ini ketemu Mira nanti dikejar nih nanti sama Sugeng Rahayu Mira tadi. Ini cuma beberapa menit, setelah itu langsung berangkat lagi menuju tujuan akhir Ponorogo. Nah, ini datang Aneka Jaya yang jurusan Pacitan. Ya, di sana ada bis Bagong jurusan Surabaya dari Tulungagung ini.
ikannya full loh. Full ini tadi. Mantap. Nah ini Harapan Jaya nih, Harapan Jaya Surabaya Tulungagung, batas via tol. Okupansi penumpangnya, coba kalian lihat. Kayak gini bos, suasana malam minggu. Lepas beraan loh ini, masih full kayak gitu lepas beraan. Wah wah. Wah full lagi kan, full terus. Mira deh tadi, Mira Sumber Group. Yang dulu Jogja Magelang Temanggung Marahan Ono Cobo Banjar. Nah ini ya belakangnya Mira ada Sugeng Rahayu jurusan Banjarnegara Ono Cobo Magelang ini. Untuk Mira, Mira langsung berangkat. Nah, Ono Cobo Banjarnegara terakhir ini. Bagi kalian yang mau ke Ono Cobo Banjarnegara jam 8 kurang lebih, ini adalah bis terakhir menuju ke tujuan tersebut, Sugeng Rahayu. Langsung berangkat ini. Ternyata cuma sebentar ya, cuma beberapa menit saja di sini. Situasi penumpang pada saat jam 8 lebih 10 menit. Masih banyak banget penumpang yang mau berpergian. Bagong berangkat nih menuju Tulungagung. Wih, penumpangnya rek. Lagu. Oh ini yang nontol ini, yang lewat yang via arteri. Penumpangnya full seat ini, nggak ada yang berdiri. Oh iya langsung, mau ayo langsung kan. Depan, belakang tambah parah. Iya. Rana sing sepi. Kalian bisa lihat dari kaca sini ya kawan ya. Nah ini. Langsung buat detak.